Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran jernih, TK Nurul Huda. Yes. Hari ini kita akan belajar tentang sayuran. Coba sebutkan sayuran apa saja yang kalian ketahui. Wah, ternyata semuanya sudah pintar ya menyebutkan nama-nama sayuran. Setelah ini, Bu Guru punya gambar beberapa macam sayuran. Yuk, kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, Bu Guru punya gambar jagung dan terong. Jagung warnanya kuning dan terong warnanya ungu. Yang kedua, Bu Guru punya gambar sawi. Jadi, sawi itu ada dua warna. Ada yang warna hijau dan warna putih. Yang ketiga, ada gambar kangkung dan bayam. Selanjutnya, ada gambar tomat dan wortel. Dan yang terakhir, ada gambar brokoli dan toge. Jadi, setelah kita menyebutkan nama-nama sayuran tadi, manfaat apa saja yang akan kita dapat sesudah memakan sayuran? Kita akan mendapatkan tubuh yang sehat, tidak mudah terserang penyakit, dan membuat kita selalu bersemangat. Jadi, pesan Bu Guru, kalian harus makan sayuran yang banyak ya, biar kalian badannya sehat seperti adik ini. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.